Ini fisika. Sediakan sedotan dan dua buah gelas plastik. Isikan salah satu gelas dengan air dengan pewarna. Potong sedotan menjadi dua bagian. Sambung sedotan agar menjadi sama panjang. Celupkan sedotan ke dalam gelas berisi air, hingga air masuk memenuhi ruang sedotan. Tutup salah satu ujung sedotan dengan jari, dan ujung lainnya biarkan tercelup di dalam air. Pindahkan ujung sedotan yang ditutup jari ke gelas kosong. Perhatikan. Air mengalir ke gelas yang kosong. Mula-mula air mengalir ke bagian tertinggi dari sedotan karena adanya perbedaan tekanan. Kemudian turun karena adanya gravitasi. Peristiwa perpindahan air dari titik A ke titik B dengan memanfaatkan beda ketinggian dikenal dengan efek sifon. Terima kasih.